Inara Rusli ungkap kriteria lelaki untuk jadi pendampingnya, termasuk selera humor yang bagus. Inara Rusli ungkap kriteria lelaki yang bisa menjadi pendamping hidupnya kelak. Diketahui rumah tangga Inara Rusli dan Virgoun kini diambang perpisahan. Pasalnya usai membongkar perselingkuhan suaminya di publik, Inara Rusli menggugat cerai Virgoun. Saat ditanya soal kriteria pasangan, Inara Rusli mengatakan pendampingnya kelak harus mempunyai selera humor yang bagus. Namun diakuinya warna kulit tak menjadi masalah. Ia pun juga menginginkan pasangan yang nantinya bisa menjadi kepala keluarga yang baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Yang pasti dia bisa ngelit sih, jadi secara wawasan, secara finansial pastinya yang lebih di atas aku. Ya sebagai calon imam sih, calon pemimpin rumah tangga kan dia harus bisa memimpin aku dan anak-anak jelasnya. Lebih lanjut, meski rumah tangganya gagal, Inara Rusli menganggap hal tersebut sebagai karunia dari Tuhan, hingga bisa mempertahankan pernikahan dengan Virgoun selama 9 tahun. Tak hanya itu, Inara Rusli juga bersyukur bisa memiliki anak-anak yang sehat hingga sekarang. Sementara itu, meski kini berpisah dengan suami, Inara Rusli menyebut Virgoun pernah menjadi pendamping hidupnya selama menjalani pernikahan bersama.